Dah. Okay. Hari ni hari pertama kita akan buat larian Bobisan Running. Hari Ahad petang kita akan jogging. Ni first kita orang buat aktiviti petang, aktiviti jogging. Banyak nak cari semangat pun susah juga ah. Buat pergi lah susah. Tak tahu semangat ni kat mana. Tapi setelah 48 tahun tak jogging. 48 tahun? 48 tahun. Jangan, tua sangat. Umur? Umur tak hidup lagi. Umur 40. So, kita tengok apa yang jadi. Hari ni kita nak workout balik. Kita nak melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat. Okay, jom. Transition. Transition. Jom. Let's go. Jauh gila babi. Hari ni kita berjaya lakukan 3 km, 239 kalori dan average speed 8. Yes. Mesti tambahkan balik 900 kalori. Kita dah order teh tarik dengan roti john. Buang 200, tambah 1,500. Settle. Kita hari ni kita berjaya lari 48 km. Wah. Sejam. Ui, sejam, laju, laju, laju. So, lepas jogging, ha, kita pergi PUBG lah. Saya perasan satu benda tadi masa saya jogging. Kameraman saya hilang. Pergi bertiga, balik berdua je. Sekarang saya nak berkarya sikit untuk kedai. Dah lama kita tak berconteng-conteng. Jadi marilah kita berconteng-conteng. Kenapa tripod ni degil amat? Ya udah, itu aja. Siap. Masuk kotak. Kotak dah sampai. Kita akan mula kerja-kerja packing dan menjual barang kita. Esta peer space to peer la peru. Hari ketiga Hari ketiga kita buat. Tapi semoga kita start tengah hari, kita start petang. Bukanlah daripada pagi sampai malam, pagi sampai malam 3 hari tak siap-siap. Dia sepatutnya kalau kita start daripada pagi, sehari setengah boleh siap. Ni 3 hari tak siap-siap. Okay, malam ni kita nak QC baju jersey NHL yang kita orang collab dengan Royal FM. Dan kita orang nak packing, masuk dalam ziplock dan kita orang akan letak tagging. Rasa tak sabar ni. Nanti launch, korang kena cepat-cepat grab baju Bobisan at Odd FM. Tengah prepare nampak. Wah. Tengok. Nice.
ni. Kita orang dah packing dalam ziplock. Tulisan X Hot FM. Yes. Dia nak rapatkan eh? Tak kot, dia just belakang sikit tapi maintain, tapi dia akan prep buat air apa semua kat sini lah. Macam okay, bang siap. So orang akan lepak. Orang akan lepak kat sini lah, macam dekat bar. Momo? Meja kat situ. Ni lagi kat atas ni lah. Prep atas ni. So kita ada 5 hari lagi menjelang kita punya launching Bobby Sun X Hot FM. So tadi geng-geng Hot FM baru datang untuk reki tempat ni, dan setelah perbincangan kita ada banyak gila babi kerja nak kena settlekan. Ada yang selalu boleh nak tolong kita orang tak? Kita orang bertiga je ni. Liverpool kena caw. Yang ni pakai untuk set up dia punya sound system. Ini maintain. Ini akan buat tempat press conference. Situ tempat lighting. Belakang announcer akan lepak. Segala stok-stok semua kena kemas. Gila lah, banyak kerja lah. Jadi baiklah kita pergi makan. Kita makan dulu, lepas tu kita fikir. Jom. Kita sekarang tengah kita tengah shoot dengan Hot FM punya announcer hari ni di Bobby Sun Supply. Saya busy, saya nak kena pergi balik gosok baju. Okay, bye. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kali ini pendek saja, tak buat panjang. Kita pun sebenarnya memang target pendek-pendek lah, tak panjang. Kita tengok macam mana. Ada video yang pendek, ada video yang panjang. Jangan lupa subscribe, share dan like YouTube saya video ini kalau anda mahu saya buat vlog lagi. Okay, jumpa next video. Bye. Alright, hari ni kita Lagi sekali. Baru tekan record. Okay, hari ni kita berada di Art of Speed. Day 1. Maka saya stage. Jadi kita akan buat kat sini. Kita akan buat hal kat sini. Tak, dah tua tak buat hal. So apa kita buat kat sini, jom. Bobby Sun, kita ada buka booth bersama dengan B Society dekat belah sana. So korang peminat-peminat motorcycle, klasik, kereta, inilah tempat korang. Dan untuk tahun ini pertama kali Bobby Sun kita join Aerospeed. Semoga tahun-tahun yang akan datang pun kita akan join lagi. Alright.